Channel Sang Trio Perfume guys. Jadi kali ini kita bakalan unboxing dan review Moschino Cheap and Chic guys. Dan seperti dilihat guys, view untuk gua unboxing kali ini di puncak gunung tertinggi Asia Tenggara guys. Nah, sengaja gua bawa Moschino Cheap and Chic ini karena volume dia itu 30 mil, jadi nggak nyusahin pas di pesawat nanti. Nah guys, seperti biasa yang di kotak, kalian lihat ya, ini brandnya, ini made in dia, ini distributor dia, dan di belakang nih kayak barcode sama batch code dia. Nah, Moschino Cheap and Chic, Cheap and Chic ini khusus dibuat untuk si Olive guys, Olive Popeye si pelaut. Nah itu dia guys, let's unboxing this guys. Nah guys, let's unboxing this perfume guys. Nah sebelum gue unboxing, sorry itu sih ya kalau anginnya terlalu kencang dan kayak nutupin suara gue. Tapi at least suara gue bisa terdengar ya. Let's do it guys. Coba semua Moschino gue paling suka sama yang ini guys. Nah mari kita spraykan dulu. Oh apa dia si Olive nih. Oke. Untuk top notes nya gue jumpa si bergamot dengan lemon citrusy. Nah, kita pas aja top notes-nya. Gue udah cotek guys, gak bisa ngafal di atas gunung nih. Untuk top notes-nya, Moschino Cheap and Chic ini punya yuzu, bergamot, petit grain, Brazilian rosewood. Nah, habis top notes-nya ini kalian bakalan disuguhkan oleh hard notes yang totally floral guys. That's why the top core for this perfume guys floral. Di sini dia taruh rose, water lily, peony, violet, jasmine, and cyclamen guys. Kenapa aku suka ini guys? Ini kayak lebih feminim tapi nggak terlalu feminim. Masih ada berat-beratnya sedikit lah. Nah, untuk base note-nya dia, dia taruh di sini mas. Dan floral yang paling gue suka iris. Dia juga taruh vanilla, ambergris, vetiver, orchid, sandalwood, and tonka bean guys. Nah, di sini gue bilang untuk base note-nya dia agak berat sedikit. Nah, that's why guys. Ini feminim tapi nggak terlalu feminim guys. Untuk ekornya, seperti yang gue mention tadi, ada floral. Dia taruh di sini 7 floral. Ada powdery, ada citrus dari si yuzu and bergamot tadi. Dan di sini ada woody. Woody banyak dia taruh di sini kan. Ada fresh, aromatic, sweet, rose and green. Green kayaknya dari petit grain guys. Nah, that's all untuk first impression gue dari Moschino Cheap and Chic. Dan gue udah review, maksudnya gue udah coba sebelum beli ini semua Moschino yang ada. Toy Boy, Cloud, gue paling suka yang ini. I love love. Ini yang paling bagus guys. Jadi bagi kalian yang suka floral accord yang bau-bau floral bunga-bunga nih, itu kalian wajib coba yang ini. Beli yang ukuran kecil dulu ya, agar kalian kayak gak menyesal nanti kalian bilang aku, oh kak, nanti selera kita berbeda gitu lah. Jadi beli yang kecil aja kayak yang ini 30 mil. Nah that's all guys untuk main accords dan top notes, base note dan middle notes dari Moschino Cheap and Chic. Untuk video lebih lengkapnya detail dari perfume ini, cekidot.